Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian ya. Kali ini saya akan membuka pesanan online istri saya ya, yaitu rak makanan atau dibilang juga tudung saji. Seperti ini kondisinya, ternyata harus dirangkai di sendiri ya teman-teman. Saya kira saat beli online itu sudah langsung dalam keadaan jadi. Ternyata perorolan seperti ini teman-teman. Nah, sayangnya juga ini nggak ada buku panduan merangkainya. Jadi menjadi PR tersendiri ini kayaknya. Harus telaten ini, karena nggak ada buku panduan petunjuk cara merakitnya ini teman-teman. Ya, walaupun cepet sih pengirimannya dari beli online dari Surabaya ke Malang Kabupaten, malam order, siangnya langsung datang teman-teman. Dan harganya juga sangat terjangkau ya, cuma 60.000 sudah nyampe di depan pintu. Padahal rumah saya ini di pelosok kampung yang sangat terpencil teman-teman. Seperti ini merangkainya ya. Jadi ini juga kita hanya menganalisa-analisa aja ini. Karena lagi-lagi memang nggak ada buku panduannya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, seperti apa ya rangkaian-rangkaian cara merakitnya ini, kita simak bareng-bareng videonya ya. Jikalau teman-teman mungkin ada yang tertarik mau beli, supaya nanti bisa tinggal meniru aja teman-teman. Alat ini sangat praktis teman-teman, karena makanan kita akan tersimpan rapat dan kecoa nggak bisa masuk karena sangat rapat sekali teman-teman. Oke, kita simak bareng-bareng ya sampai habis supaya memahami bagaimana cara merakitnya.